Hai, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Apa kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey, sahabat. Pagi semalam. Ha, saya dah buat benda ni semua dah semalam kan. Dah kemas paruh untuk kegiatan saya petang hari ni. Saya nak kemas balik ni, yang benda-benda semua ni saya nak bubuh dalam tu, bagi nampak kemas sikit lah kita punya ni, apa, macam tempat letak barang kah lah kat belakang ni kan. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di petang hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu kita bakar dulu lah sampah yang ada kat belakang ni, supaya nyamuk tidak mengganggu kita punya kegiatan. Ha, nyamuk ni kalau menggigit, susah kita nak buat kerja. So kita bakar dulu kat situ supaya asap-asap ni menghalau segala nyamuk-nyamuk yang ada di sekeliling rumah. Lagi-lagi ni ya, belakang rumah saya ni kebun getah. Okey, jom kita buat kerja. Okey sahabat-sahabat, saya punya barang-barang untuk menanam pokok-pokok, sayuran ke apa benda semua bagailah untuk tanaman-tanaman saya ni, saya dah susun dekat sini. Alhamdulillah, teratur sikit dah. Yang ini tak larang nak susun dah, penat berat. Yelah, maklumlah 25 kg, tak apa, bantai je kat situ. Untuk area di atas ni, itu kotak-kotak putih sana tu, saya nak susun dekat sini atas ni.
bagi nampak kemas sikit lah saya punya peralatan untuk berkebun. Okey, jom lanjut kita berkegiatan. Alhamdulillah, siap juga saya punya aktiviti di petang hari ini sahabat. Saya dah susun dah tu, kotak-kotak putih tu semua kat atas tu. Nanti bila kita nak semai segala tanaman sayuran, kita guna balik lah. Kat bawah-bawah tu semua saya punya peralatan berkebun, tanah-tanah semua ada kat situ. Dah senang hati lah bila kita dah kemas-kemas ni. Okey, yang terakhir sekali saya nak siram saya punya pokok terong saya ni lah. Setiap hari kena siram. Okey, jom kita siram. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat petang.